ini Mas Bastian. Siapa kok? Teman aku. Teman dekat. Teman dekat, Pak? Ya, teman dekat udah gitu. Dekat banget. Enggak, dekat banget begini. Kenalnya di mana, Pak? Di syutingan. Di sinetron, aku juga main sinetron. Jadi, tapi peran kita berbeda. Aku kan perannya jadi peran orang jahat ya. Kalau kan jadi orang baik. Jadi, ketemunya itu lu ngomong dong. Tanya juga. Mbak manggilnya. Enggak lah. Oh, enggak. Dia kayak enak aja gitu ketemu di lokasi. Kok ganteng ya gitu. Ya kan ya? Tapi memang ada kabar kalau Wailin lagi pacaran. Itu kabar-kabar ya. Aku sih dikatain pacaran, dikatain apa emang kita deket. Deket sebagai gimana sih? Sebagai teman. Sebagai teman gitu kan ya. Misalkan Pan jemput gue, dia udah jemput. Pan anterin pulang dong, anterin pulang. Ada rasa-rasa yang berbeda kan? Kalau rasa pasti ya mungkin kalau orang normal dia ganteng adalah ya kita ada rasa gitu. Cuma kita nggak mau terlalu dulu lagi aku takut kan, gitu. Takut trauma juga. Jadi setiap aku deket sama cowok ganteng dibilangnya pacaran. Setiap aku deket cowok ganteng, kan aku takut dibilangnya kesinggungan. Kamu tersinggung nggak dibilang karena aku pacar aku gitu kan ya? Oh gimana kalau kamu punya cewek? Aku nanya dia, kamu punya cewek nggak gitu kan ya? Ternyata dia masih sendiri, ya udah kita jalan kan enak, kita sendiri, dia sendiri, jadi kan kita jalanin aja dulu sebagai teman aja dulu gitu ya. Iya banyak.